Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabatku Haji Banjar. Kali ini kita kembali menerima paket pesanan online saya yang saya pesan beberapa minggu yang lalu ya. Habis sholat asar langsung kita unboxing di tengah guntur petir ya. Sahabat-sahabat, jangan lupa yang belum subscribe Haji Banjar, subscribe dulu karena ada banyak hal yang saya bagikan. Berbagai macam aktivitas saya, hobi, tutorial, hiburan dan lain-lain di UHaji Banjar ataupun di UKaji Banjar. Bahkan berbagai macam materi-materi pembelajaran, baik itu pelajaran umum maupun pelajaran khusus, saya bagikan di channel saya. Termasuk bagaimana proses pembuatan mobil listrik saya juga. Yang ini listrik pre-energi tanpa BBM. Dan termasuk spare part yang sedang saya unboxing adalah bagian dari spare part tambahan untuk mini mobil saya atau sepeda listrik saya. Oke, kita langsung saja unboxing. Ini dia paketnya, sangat rapi bungkusnya, tidak ada lecet sedikit pun. Nah, tapi ini saya bingung, ini nomor apaan ya? Ini nama saya ada, tapi nomor HP-nya bukan nomor HP saya. Aneh juga ini ya. Oke. Tapi alamatnya alamat saya ya. Oke, kita langsung saja buka ya. Dengan bungkus yang sangat rapi, saya seakan merasa sayang sekali untuk membukanya. Wow, ini dia. Nah, ini dia pesanan saya. Sampai juga akhirnya. Oke, kecil banget ya sahabat-sahabat nih. Kecil banget. Ini untuk bagaimana nanti ya sahabat-sahabat. Oke lah, yang jelas ini barang sudah saya terima ya. Saya terima dan rencananya akan saya modifikasi untuk mini mobil saya itu. Mudah-mudahan bisa ya. Mudah-mudahan saja bisa. Nah, oke, mantap. Di dalamnya apakah juga pakai apa, saya tidak tahu juga ya sahabat. Nanti mudah-mudahan bisa dipakai. Ini gearnya aja, gear apa ya yang dipakai, gear kecil begini, dan bisa saya modifikasi nanti menggunakan gear yang agak besar ya. Di sininya kita ubah nanti. Oke, nih. Oke sahabat-sahabat, terima kasih, kita sambil foto dulu ya. Ukurannya pas ya, sesuai deskripsi 15 cm ini dengan cutter kayak gini di tangan saya. Oke, segini. Ini sahabat, kita foto. Oke, kita bisa buka dalamnya ya. Oke, sebentar. Oke, biar kawan-kawan penasaran ya, siapa tahu ada yang mau membeli ini. Ini ukuran rantainya, rantai kecil banget rantainya ini. Gak bisa rantai sepeda, gak bisa ya. Oke sahabat, kita buka di dalamnya bagaimana.
quote-nya cukup panjang nih. Ini quote-nya panjang. Nih rantainya rantai kecil gini sahabat. Nah, oke ya, rantainya rantai kecil dan di sini ada menggunakan bearingnya, jadi lumayan bagus ini barang. Ada bearing kecilnya juga. Di sini ada bearingnya. Untuk bahannya aluminium. Oke, lumayan bagus ya barangnya. Oke sahabat, saya mengira ini bisa menggunakan rantai sepeda biasa ya, tapi ternyata di dalamnya rantai kecil seperti ini. Kita foto saja biar pembeli yang lain saya tahu salah yang dimaksud kayak saya ya. Oke, tapi tidak apa-apa, tetap bisa digunakan walaupun sekecil ini. Dan nanti saya menunggu barang lainnya. Ini akan saya rubah berarti dengan yang lebih kecil, dengan gigi besar tapi sedikit ya hitungannya. Ini pakai gear juga muka belakang. Oke, di dalamnya ada bearingnya lebih besar daripada bearing yang di belakang. Oke, lumayan kuat ini sahabat, tidak apa ya. Ini gemuknya kita masukkan. Oke ya, kita pasang lagi karena sudah hilang rasa penasaran kita di dalamnya seperti apa. Nah, ini gemuk sisa-sisanya kita masukkan ke baut biar bautnya nanti mudah dilepas ketika mau diperbaharui lagi. Nah, sudah gemuknya sudah dipasang ke sana. Sudah. Oke, kita pasang lagi sahabat. Oke, kita pasang lagi. Dan terima kasih sudah menyimak Haji Banjar. Mudah-mudahan informasi saya bermanfaat bagi kawan-kawan yang hobi otomotif ya, hobi go-kart, hobi sepeda listrik. Dan silahkan bagi yang belum subscribe, subscribe dulu channel saya, channel Haji Banjar. Like dan komennya jangan lupa untuk menambah persaudaraan, menambah teman, tentunya akan menambah rezeki dan semangat kehidupan sehingga kita dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki dan disehatkan badan, dilancarkan segala macam urusan kita, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Terima kasih sahabat Tuh Haji Banjar. Jangan lupa bagikan video ini juga, siapa tahu selain Anda ada orang lain yang lebih memerlukan informasi tentang ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.